Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Mamah Alre, yang berjudul Sang Petarung, episode yang ke-79. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Apa yang kamu lihat, Nimas? Sepertinya dari wajahmu, bisa kulihat ada kebahagiaan di sana. Wisanggeni yang belum menyadari apa yang terjadi, bertanya dengan lembut pada Rengganis, tengoklah ke sisi sebelah timur Kang Wisang. Sepertinya Pangeran Abiseka memiliki ketertarikan dengan Nimas Niken Kinanti. Bagaimana menurutmu, Kang? Apakah ada kecocokan di antara mereka? Rengganis menjawab pertanyaan yang dilontarkan suaminya. Wisanggeni tersenyum mendengar pertanyaan itu. Laki-laki itu bisa merasakan kegundahan dan kekhawatiran di nada bicara istrinya itu. Wisanggeni mengangkat tangan Rengganis ke atas, kemudian memberi ciuman di punggung tangan perempuan muda itu. Meskipun Nimas Niken Kelenanti tidak secantik istri yang ada di sampingku saat ini, tetapi gadis itu masih memiliki kecocokan untuk bersanding dengan Pangeran Abiseka. Kita doakan saja, Nimas. Semoga mereka berdua bisa berjodoh. Jadi aku tidak perlu dicurigai dan diawasi terus oleh istri cantikku ini. Tanpa sadar, nada bicara Wisanggeni menyindir Rengganis. Sebegitunya Kang Wisang menilaiku. Apakah sikap Nimas pada Kang Wisang bisa terlihat dan mengisyaratkan isi hatiku? Dengan polosnya, Rengganis bertanya tentang isi hati pada suaminya itu. Wisanggeni tersenyum kemudian mendekap lebih dekat pada istrinya. Sebuah ciuman di pucuk kepala Rengganis diberikan oleh Wisanggeni. Perlakuan lembut dari suaminya itu betul-betul melelehkan hati Rengganis dan menambahkan keyakinan jika suaminya tidak akan berpaling lagi darinya. Sebenarnya hanya memilikimu saja, hatiku sudah sangat berbahagia, Nimas. Kamu tahu sendiri kan kenapa aku dapat menjadikan Nimas Maharani sebagai istriku? Seperti mengingatkan pada Rengganis, bagaimana akhirnya dia dapat menikahi Maharani. Iya, Kang, Nimas sangat mempercayaimu. Maaf, jika terkadang tanpa disadari, muncul keraguan dalam hatiku. Semua terjadi karena Nimas sangat menyayangi Kang Wisang. Tanpa sadar, Rengganis mengutarakan perasaannya. Wisanggeni tersenyum, kemudian semakin erat memeluk tubuh Rengganis. Di ujung padepokan Pangeran Abiseka dan Niken Kinanti akhirnya terlihat berbicara berdua sambil melihat cakrawala di ujung senja. Melihat wajah gadis yang tampak kesepian dan seperti merindukan sebuah rengkuhan itu mengisyaratkan pada Pangeran Abiseka untuk berbuat sesuatu bagi gadis itu. Perlahan Pangeran Abiseka berjalan dan mendekatkan jarak antara dirinya dengan Niken Kinanti. Nimas Niken, bolehkah aku mengatakan sesuatu padamu? Dengan menatap ke mata Niken, Abiseka bertanya pada gadis itu dengan suara pelan. Niken Kinanti mengangkat wajahnya, dan keduanya akhirnya saling berpandangan. Dengan penuh tanda tanya, tatapan gadis itu seperti mengandung pertanyaan. Melihat hal itu, Pangeran Abiseka tersenyum kemudian meraih jari-jari tangan Niken Kinanti. Apakah aku diizinkan untuk mengisi kekosongan hatimu, Nimas? Bisakah aku mengganti kedudukan Wisanggeni di hatimu saat ini? Pertanyaan yang diberikan Pangeran Abiseka mengejutkan hati Niken Kinanti. Gadis muda itu tidak percaya jika laki-laki yang saat ini bersamanya seakan bisa menembus dan menyelami isi hatinya. Maksud pangeran, jangan membuat hatiku penasaran? Niken Kinanti ingin mempertegas apa yang dimaksud oleh Pangeran Abiseka. Perempuan muda itu tidak mau menebak apa yang diinginkan oleh laki-laki itu. Sudah cukup lama aku mengamatimu, Nimas.
Bahkan aku juga mengumpulkan banyak tentang ceritamu di masa lalu dengan Wisanggeni. Semua sudah berlalu, Nimas, dan itu sudah terjadi di masa yang sangat lama. Tetapi meskipun demikian, tidak semudah yang kita pikir dan bayangkan. Sampai kapanpun, Wisanggeni tidak akan melanggar sumpahnya, Nimas. Laki-laki itu tidak akan pernah menjadikanmu kembali ke hatinya setelah kejadian beberapa warsa yang lalu. Perkataan yang diucapkan Pangeran Abhiseka seperti sebuah palu yang memukul hati Niken Kinanti. Sejenak, tanpa berkata-kata, air mata tampak mengalir dari sudut mata gadis muda itu. Tanpa diduga, menggunakan jari-jari tangannya, Pangeran Abhiseka menghapus air mata itu. Kemudian jari tangan itu mengangkat dagu Niken Kinanti dan mengarahkan tatapan matanya untuk bertemu. Pangeran sudah membuka aib yang selalu ingin aku tutup dari dalam hatiku. Kejadian itu sudah sangat berlalu, dan saat itu aku masih belum berpikiran dewasa. Tetapi rupanya, kejadian itu sangat menyakiti Kang Wisang dan juga keluarga Paman Mahesa. Padahal perasaanku sekarang, Pangeran, aku tidak bisa dengan mudah untuk melupakan Kang Wisang. Semakin aku berusaha untuk melupakan dan menghapuskannya, nama Wisanggeni semakin menancap dalam hatiku. Perasaan ini sangat menyiksaku, Pangeran. Niken Kinanti mengungkapkan perasaan yang selalu dia sembunyikan di sudut hatinya itu. Tidak bisa dipungkiri, jika kedatangannya kembali ke padepokan ini, bukan semata-mata ingin mengabdikan hidupnya di tempat ini, tetapi tersirat harapan untuk mengabdikan hidupnya pada laki-laki yang pernah dicampakkannya di masa lalu. Pangeran Abhiseka tersenyum, laki-laki itu memiliki niat untuk menghapuskan nama Wisanggeni dari hati perempuan muda itu. Dia ingin mengisi namanya di dalam hati Niken Kinanti. Izinkan aku, Nimas, terimalah aku, kita akan melalui masa ini bersama-sama, dan pelan-pelan menghapuskan nama Wisanggeni dari harapan indahmu. Kita tempatkan nama Wisanggeni sebagai salah satu nama saudara kita. Bisakah, Nimas, kamu menerimaku, tanpa ditutupi lagi? Pangeran Abhiseka dengan jelas mengungkapkan perasaannya pada perempuan muda itu. Tidakkah pangeran akan menyesali tindakan ini? Tidak akan mudah menghilangkan nama Kang Wisang dari hatiku, Pangeran. Aku mohon, pangeran mencabut kembali kata-kata itu. Aku tidak ingin pangeran terluka akan kata-kata dan sikapku. Niken Kinanti berkata lirih. Dia menolak dengan sangat halus ajakan dari Pangeran Abhiseka. Tidak akan ada penyesalan, Nimas. Percayalah padaku. Asalkan Nimas berjanji untuk membuka hati untukku, aku akan menerima semua sikap dan kata-kata yang terucap dari bibir Nimas Niken Kinanti. Bersama-sama kita akan saling memperbaiki diri, secara perlahan kita buang kenangan-kenangan buruk dalam hidup kita. Bersama kita wujudkan mimpi indah untuk hari depan kita. Tanpa pantang menyerah, Pangeran Abhiseka terus berusaha melunakkan hati gadis muda itu. Niken Kinanti tidak sanggup lagi berkata-kata, dia tidak memiliki cara untuk menggagalkan perasaan yang diungkapkan Pangeran Abhiseka kepadanya. Sedangkan, Pangeran Abhiseka masih menatapnya dengan penuh harap. Pangeran, maaf aku belum bisa memberi jawaban saat ini. Aku masih membutuhkan sedikit waktu untuk menerima atau menolak harapan yang pangeran berikan untuk Nimas. Akhirnya dengan suara lirih, Niken Kinanti meminta waktu untuk mengungkapkan jawaban pada Pangeran Abhiseka. Hari-hari di padepokan perbukitan Gunung Jambu kembali berjalan seperti hari-hari biasanya. Ketenangan dan kedamaian mengalun di padepokan tersebut, dan dengan banyaknya para ahli yang mengabdikan hidup di situ, suasana perguruan menjadi lebih tertata. Bahkan murid-murid baru terus berdatangan. Pangeran Abhiseka yang semula hanya berniat untuk mampir dan berjumpa dengan Wisanggeni, akhirnya malah membantu perguruan di situ. Kehadiran Niken Kinanti di tempat itu juga menjadi alasan tersendiri bagi Pangeran Abhiseka untuk memutuskan menetap di padepokan ini. Nimas Niken, bolehkah aku tahu, bagaimana perasaanmu terhadap Pangeran Abhiseka? Sepertinya pewaris kerajaan Laksa itu tampak mengagumimu dan menunggu untuk mendengar jawaban darimu.
Tiba-tiba Rengganis menanyakan tentang perasaan Niken Kinanti terhadap Pangeran Abiseka. Aku sendiri belum yakin dengan perasaanku Nimas. Tetapi sepertinya suatu saat aku akan memberi kesempatan pada laki-laki itu. Hanya saja, untuk saat ini aku belum bisa menerimanya. Merasa terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba dari Rengganis, Niken Kinanti sedikit menjadi gelagapan. Akhirnya tidak ada pilihan lain untuk perempuan muda itu, dia menjawab pertanyaan itu. Semoga saja Sang Hyang Widi segera membuka perasaanmu Nimas. Dan semoga bukan karena Kang Wisang di hati Nimas, yang menghalangimu untuk memilih Pangeran Abiseka. Kalimat terakhir yang diucapkan Rengganis, seperti memukul telak perasaan Niken Kinanti. Gadis muda itu tidak menyangka, jika dengan mudah perasaan dan pikirannya dibaca oleh orang lain. Semula Pangeran Abiseka pernah dengan telak mengatakannya, dan saat ini dia mendengarnya sendiri dari istri laki-laki yang diharapkannya untuk dimiliki. Kenapa Nimas Rengganis berpikiran seperti itu padaku? Apakah selama ini ada sikap dan perlakuanku yang menyinggung perasaan Nimas atau Kang Wisanggeni? Dengan tergagap, Niken Kinanti balik bertanya pada Rengganis. Istri dari Wisanggeni itu tersenyum lembut, kemudian meraih tangan Niken Kinanti dan menggenggamnya. Tidak ada yang salah dengan sikap dan perbuatanmu pada suamiku Nimas. Hanya saja, aku seperti bisa membaca hati dan rasamu. Harapanku, semoga saja perasaanmu pada Kang Wisang hanya sebagai alat atau cara untuk menghilangkan rasa bersalahmu pada suamiku, bukan sebuah rasa untuk memiliki seutuhnya. Maukah kamu berjanji padaku Nimas? Dengan suara bergetar, Rengganis meminta janji dari Niken Kinanti. Sesaat Niken Kinanti terdiam, begitu juga dengan Rengganis. Berbagai rasa bercampur aduk di hati perempuan muda dari Trah Suroloyo itu. Namun, jika dia tidak mengucapkan janji itu, akan menyakiti hati istri dari Wisanggeni. Akhirnya dengan berat hati, Niken Kinanti menganggukkan kepala. Gadis muda itu menyetujui apa yang dikatakan oleh Rengganis. Akankah kamu menerima perasaan yang ditawarkan Pangeran Abiseka? Maafkan aku yang terlalu mendiktemu Nimas. Aku juga ingin melihatmu bersanding dengan laki-laki pilihan hatimu, dan segera memiliki momongan seperti Cakra Ashanda. Kembali Rengganis mengejar jawaban dan penjelasan dari Niken Kinanti. Aku akan mempertimbangkannya Nimas. Dalam waktu yang tidak begitu lama, aku akan mengatakan jawabanku pada Pangeran Abiseka. Tetapi aku masih butuh untuk memantapkan hati dan perasaanku. Terima kasih Nimas, untuk semuanya. Kalimat yang dikatakan Niken Kinanti melegakan hati Rengganis. Perempuan muda Ibunda Cakra Ashanka itu menarik tubuh Niken Kinanti, dan mereka berpelukan erat. Tanpa sadar, aliran air mata menetes dari sudut mata Niken Kinanti dan mulai mengalir ke pipinya. Dari jarak yang tidak begitu jauh, terlihat Wisanggeni dan Pangeran Abiseka melihat interaksi kedua perempuan itu sambil tersenyum penuh makna. Malam hari saat orang-orang di padepokan terlelap tidur, Andika dan Jatmiko mengendap-endap berada di depan pintu kamar yang digunakan Pangeran Abiseka istirahat. Seperti ada keraguan, Andika memberanikan diri mengetuk pintu kamar tersebut. Ternyata Pangeran Abiseka belum tidur. Laki-laki itu masih melakukan meditasi di atas ranjang kayu yang ada di kamarnya. Dengan segera laki-laki itu membuka pintu dan menatap Andika dan Jatmiko dengan perasaan ingin tahu. Ada apa kalian berdua berada di depan kamarku Andika, Jatmiko? Pangeran Abiseka langsung bertanya pada kedua pengawalnya itu. Andika menatap ke wajah Jatmiko, kemudian, ampuni kami pangeran. Ada hal penting yang harus segera kami beritahukan pada pangeran. Barusan merpati koleksi pangeran membawa kabar tentang suasana yang ada di kerajaan Laksa Pangeran. Setelah melihat dan membacanya sekilas, kami berdua segera bergegas datang untuk memberitahukan kabar ini kepada pangeran. Dengan wajah ketakutan, Andika menyampaikan informasi. Merpati koleksiku, cepat ceritakan Andika. Hanya ayahanda yang bisa dan dipercaya oleh merpatiku untuk dapat memerintahnya. Denga tidak sabar,
Pangeran Abiseka segera bertanya pada Andika. Terjadi pemberontakan di kerajaan pangeran. Saat ini raja dan permaisuri ditahan di penjara bawah tanah oleh putra dari ibunda selir kerajaan. Sepertinya Prakosa tahu, jika saat ini pangeran tidak ada di tempat, sehingga laki-laki itu berani untuk menyerang istana kerajaan. Dengan berat hati, Andika menyampaikan kabar buruk itu. Mendengar cerita yang disampaikan pengawalnya itu, Pangeran Abiseka menjadi terhenyak. Laki-laki itu kembali terduduk di atas ranjang, tampak penyesalan tergambar di wajahnya. Setelah terdiam beberapa saat, aku akan memberitahu masalah ini pada Wisanggeni Andika. Hanya laki-laki itu saat ini yang menjadi keluargaku. Aku akan minta pamit malam ini juga untuk meninggalkan padepokan ini. Semoga saja laki-laki itu berkenan untuk aku bangunkan malam ini, dan juga berkenan untuk mendengarkan kegundahanku. Dengan segera, Pangeran Abiseka beranjak dari tempat duduknya. Laki-laki itu segera keluar dari dalam kamar. Andika dan Jatmiko mengikuti Pangeran Abiseka menuju pondok yang ditempati Wisanggeni untuk beristirahat. Tidak lama beberapa saat kemudian, mereka bertiga sudah berada di halaman pondok Wisanggeni. Tetapi baru saja mereka akan masuk ke pondok yang tidak dikunci, terlihat Tunggul Seto dan Baskoro berjalan menghadang mereka. Kedua orang itu memang memiliki giliran berjaga malam ini. Melihat ada orang yang ingin memasuki pondok pemilik perguruan, kedua orang itu dengan cepat melakukan penjagaan. Ada perlu apa pangeran? Malam-malam begini pangeran berada di pondok dan Wisanggeni. Bahkan sepertinya terlihat akan memasuki pondok tanpa izin. Dengan nada sarkasme, Tunggu Seto menanyai Pangeran Abiseka. Jika tidak ada kepentingan yang sangat penting, kami tidak akan berada di sini malam ini Seto. Pangeran bersama kami berada di sini, karena ingin bertemu dan sekaligus berpamitan kepada Wisanggeni. Jika tidak, kami tidak akan berani untuk menginjak halaman pondok ini di malam hari. Dengan cepat, Andika menanggapi pertanyaan Tunggul Seto. Kalau begitu, tunggulah sejenak, biar kami berdua yang akan membangunkan Den Wisang, bukan kalian bertiga. Dengan cepat Tunggul Seto memotong perkataan Andika. Kret, tiba-tiba tanpa mereka sadari, pintu pondok Wisanggeni terbuka dari dalam. Laki-laki bertubuh tegap itu tiba-tiba sudah berdiri di pintu. Pangeran Abiseka dan beberapa orang di situ melihat ke arah pintu pondok Wisanggeni. Laki-laki gagah pemimpin padepokan ini berjalan keluar menghampiri mereka yang menatap dengan pandangan terpaku. Dengan tersebut pahit, Pangeran Abiseka mendekati laki-laki itu. Apakah kedatanganku malam ini mengganggu istirahatmu Wisang? Dengan cepat, Pangeran Abiseka mengajukan pertanyaan pada Wisanggeni. Tidak pangeran, kebetulan aku baru saja selesai melakukan meditasi. Mendengar ada yang bercakap-cakap di sini, akhirnya aku keluar. Sebenarnya ada apa ini? Malam-malam pangeran dan kedua pengawal berada di sini? Wisanggeni menanggapi perkataan yang diucapkan Pangeran Abiseka. Kerajaan Laksa Wisang, ucap Pangeran Abiseka lirih. Laksa, ada apa dengan kerajaan itu? Wisanggeni yang tidak memahami maksud perkataan dari Pangeran Abiseka, mempertegas pertanyaan. Baru saja merpati koleksiku datang ke tempat ini, ternyata Ayahanda Raja yang memintanya ke sini untuk memberitahuku. Kerajaan dalam bahaya, Ayahanda dan Ibunda Ratu saat ini ada di penjara. Dengan suara tercekat, Pangeran Abiseka mengatakan apa yang terjadi. Wisanggeni terkejut, laki-laki itu seperti tidak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Laki-laki itu kembali menatap mata Pangeran Abiseka, tetapi sedikit pun tidak tampak ada kebohongan di matanya. Putra Ibunda Selir melakukan pemberontakan, laki-laki itu ingin menguasai kerajaan. Dengan dibantu para antek-antek kerajaan, mereka berjas menggulingkan Ayahanda. Ternyata mereka memanfaatkan kepergianku Wisang. Dengan reaksi sedih, Pangeran Abiseka melanjutkan cerita. Baiklah pangeran, tenangkan dirimu, sebagai seorang saudara, aku pasti akan membantumu.
Aku akan meminta izin pada Nimas Lengganis untuk memberitahu masalahmu. Kembali dan bersiaplah di peraduanmu. Tidak lama lagi aku akan menjemputmu setelah berbicara dengan Nimas Lengganis. Wisanggeni langsung berpikir cepat, Tunggul Seto. Baskoro, bantu aku, panggil dan kumpulkan para murid pilih tanding beserta para guru penanggung jawab di pendopo. Aku akan menyampaikan informasi pada mereka. Setelah berbicara pada Pangeran Abiseka, Wisanggeni segera memerintahkan pada Baskoro dan Tunggul Seto. Baik Aden, izin kami pergi untuk menjalankan perintah. Kedua murid dalam perguruan itu segera berpamitan dan meninggalkan mereka. Begitu juga dengan Pangeran Abiseka dan kedua pengawalnya, mereka langsung berbenah diri untuk bersiap-siap dalam kamarnya. Sepeninggal orang-orang itu, Wisanggeni dengan segera masuk kembali ke dalam sentongnya. Tidak diduga ternyata Rengganis duduk di atas dipan sedang menantinya. Nimas mendengar apa yang kami bicarakan tadi dengan Pangeran Abiseka di luar. Dengan suara lembut dan hati-hati, Wisanggeni berbicara pada Rengganis. Iya Kang Wisang, aku tanpa sengaja mendengarnya, pergilah Kang. Bantulah Pangeran Abiseka, sebagai seseorang yang sudah dianggap sebagai saudara, dan atas semua bantuan Pangeran Abiseka terhadap padepokan ini, kita harus membantunya. Tidak diduga, belum dimintai pendapat, Nimas Rengganis sudah mengatakan pendapatnya. Tapi, baru beberapa hari aku di sini, sekarang harus meninggalkanmu Nimas. Apakah kamu tidak merasa keberatan? Kembali Wisanggeni mencoba menguji perasaan perempuannya muda itu. Apa yang ada di depan kita lebih membutuhkan keberadaan suamiku. Bahkan aku juga akan mengumpulkan beberapa murid untuk aku ajarkan strategi berperang. Jika sesuatu yang berbahaya terjadi dengan kerajaan Laksa, aku akan mengirimkan para murid untuk berlatih di medan yang sesungguh. Tidak diduga, Rengganis memiliki sebuah pemikiran yang bagus. Wisanggeni tersenyum kemudian memeluk erat istrinya. Kecupan di kening perempuan muda itu diberikan oleh Wisanggeni. Terima kasih atas pengertiannya Nimas. Malam ini juga aku akan berangkat dengan mengendarai singa ulung. Hati-hatilah menjaga diri dan padepokan ini. Palilahku selalu bersamamu Nimas, sangat beruntung dan berbahagia aku memiliki istri sepertimu. Dengan penuh haru, akhirnya Wisanggeni berjalan meninggalkannya istrinya kembali. Malam itu juga, akhirnya Wisanggeni dan Pangeran Abiseka serta keempat orang lagi termasuk Andika dan Jatmiko meninggalkan padepokan dengan membawa singa ulung dan singa resti. Di belakang mereka, 40 murid pilih tanding dengan dipimpin Asoka menempuh perjalanan dengan menggunakan kuda. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka, tanpa membangunkan penghuni padepokan yang tidak berkepentingan. Di pinggir halaman, Wisanggeni memeluk erat dan mencium Rengganis dan Cakra Ashanka. Sebenarnya laki-laki itu ingin membawa putranya untuk berlatih berperang, tetapi Ibunda Renggang tidak mengizinkannya. Nimas, aku akan segera berangkat. Asan, sebentar lagi kami akan menjadi laki-laki dewasa. Jaga ibundamu dan padepokan ini selama ayahanda tidak ada di sini. Sebelum berangkat, Wisanggeni kembali berpamitan pada istri dan putranya. Baik ayahanda, percayakan keselamatan ibunda padaku. Aku akan menjaga ibunda ayah, tidak perlu mengkhawatirkan ibunda dengan suara khasnya. Cakra Ashanka menjawab permintaan Wisanggeni. Pasangan suami istri itu tersenyum mendengar jawaban dan janji yang diucapkan putra mereka. Setelah melihat semua pasukan yang menggunakan kuda siap berangkat, mereka segera berjalan menuju halaman. Nimas Rengganis, terima kasih atas pengertiannya sehingga mengizinkan Wisanggeni untuk membantuku. Aku tidak akan melupakannya. Melihat kedatangan Rengganis, Pangeran Abiseka segera menyampaikan ucapan terima kasih. Jangan bicara seperti itu, Pangeran. Tidak perlu terlalu sungkan. Kita semua adalah saudara. Pergilah dan bawa kembali suamiku kembali ke padepokan ini. Dengan penuh rasa haru, Rengganis menanggapi perkataan yang diucapkan Pangeran Abiseka. Sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya?
Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.